makanan ke hotel, suami kaget, istrinya yang buka pintu kamar dan bersama lelaki lain. Betapa hancur hati pria ini setelah tak sengaja memergoki istrinya selingkuh dengan pria idaman lain. Aksi pria pergoki istri selingkuh saat mengantarkan makanan ini akhirnya berujung pada perceraian dan hancurnya rumah tangga mereka. Dikutip dari eva.pn, kejadian ini terjadi pada tahun 2022 lalu di kota Suzhou, Provinsi Jiangsu, Tiongkok. Sang istri bernama Peng Bingbing, 31 tahun, adalah wanita yang berparas cantik dengan kulit putih bersih serta bodi yang langsing. Dengan penampilannya yang aduhai, ia terlihat lebih muda seperti gadis yang masih berusia 20-an. Sedangkan suaminya, Tuan Wang, adalah pria yang lebih tua 2 tahun darinya dengan kulit yang gelap. Hal itulah yang membuatnya tampak seperti pria parubaya yang jauh lebih tua dari istrinya. Hal ini tidak aneh karena pekerjaan Tuan Wang Kai adalah kurir dan ia harus mengemudi di seluruh jalan setiap hari, baik ketika cerah maupun hujan. Namun, dibanding istrinya, Tuan Wang Kai terbilang kurang menarik. Dari pernikahan mereka selama 7 tahun, pasangan ini dikaruniai seorang putri yang cantik. Selama pernikahan mereka, rasa jenuh pasangan ini mulai terasa pada Peng Bingbing. Sejak Peng Bingbing melahirkan putrinya, kehidupan rumah tangga mereka mulai mengalami banyak konflik. Kadang hanya permasalahan kecil bisa menjadi bahan pertengkaran antara suami dan istri, terutama masalah keuangan. Namun setiap pertengkaran terjadi, Peng Bingbing sebagai istri sering memilih keluar rumah meninggalkan suami dan anaknya. Walau sikap sang istri yang dianggap kurang ajar, Tuan Wang Kai tetap berusaha bekerja keras setiap harinya. Meskipun pekerjaannya berat, namun ia harus tetap menafkahi istri dan putrinya. Orang-orang di sekitarnya menganggap bahwa Wang Kai sebagai contoh pekerja keras. Itu berarti ia harus lebih dicintai dan dihargai oleh istrinya dan anaknya. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Seiring berjalannya waktu, beberapa rumor sampai ke telinga Tuan Wang Kai yang mengatakan bahwa istrinya selingkuh dan memiliki pria idaman lain. Awalnya, Tuan Wang Kai tidak mempercayai gosip selingkuhan istrinya. Namun ia tetap memilih percaya pada istrinya. Tapi ternyata, tak lama kemudian ia mulai khawatir. Ia pun pergi untuk mencari tahu. Tetapi setiap istrinya pergi, ia tidak kembali ke rumah orang tuanya atau tidur di rumah temannya. Tidak ada yang tahu kemana Peng Bingbing pergi. Jika ditanyakan kepada istrinya, justru Peng Bingbing marah duluan. Hingga suatu hari, Tuan Wang Kai menerima perintah untuk mengantarkan makanan ke kamar nomor 1307 sebuah hotel. Setibanya di depan hotel, sayup-sayup terdengar suara tawa dari seorang wanita dalam kamar yang sangat dikenalnya. Ia pun lalu menekan bel. Dengan hati berdebar, Tuan Wang Kai menunggu pintu kamar dibuka. Alangkah kagetnya Tuan Wang Kai ketika yang membuka pintu kamar adalah Peng Bingbing istrinya. Ia tidak percaya bahwa orang yang dicintainya lah yang membuka pintu kamar hotel saat itu. Ia melihat istrinya sedang mengenakan jubah mandi seperti baru saja selesai mandi. Karena Wang Kai mengenakan topi dan masker, istrinya tak mengenali bahwa pria yang mengantarkan makanan adalah suaminya. Ketika Wang Kai masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tampak pria lain yang mengenakan jubah mandi keluar dari kamar mandi. Di situ Wang Kai mengetahui bahwa Peng Bingbing istrinya berselingkuh dengan pria idaman lain di hotel. Seketika itulah hati Wang Kai hancur. Ternyata semua rumor yang ia dengar selama ini benar adanya. Ia pun menyesal selama ini masih tetap mempercayai istrinya. Tidak ada keributan yang terjadi pada hari itu karena Tuan Wang Kai tidak ingin mempermasalahkannya. Setelah mengetahui sifat asli istrinya di hotel,
Wang Kai segera pulang ke rumah dan mengajukan gugatan cerai. Pembimbing merasa malu ketika suaminya mengetahui perzinahan yang dilakukannya. Namun ketika dihadapkan pada usulan cerai, ia segera menyetujuinya. Wang Kai kemudian mengumpulkan bukti-bukti perzinahan dan perselingkuhan istrinya, termasuk pesan telepon dan obrolan di media sosial. Wang Kai pun dibuat tercengang dengan perbuatan bejat istrinya. Ternyata Peng Bingbing istrinya telah melakukan perzinahan sebanyak lebih dari 10 kali dengan kekasih gelapnya. Kebenaran ini seperti pisau yang menusuk hati Wang Kai hingga membuatnya semakin bertekad untuk bercerai. Akhirnya, pengadilan kota Zunzhou memutuskan untuk menyetujui perceraian antara Wang Kai dengan Peng Bingbing. Wang Kai juga memenangkan hak asuh atas putrinya. Suami pergoki istri dengan selingkuhan. Wajah istri pun kena siram air panas. Dibakar tapi cemburu. Sang suami berinisial DA 58 tahun nekat menyiram air panas ke wajah istrinya berinisial YO 46 tahun. Kejadian ini terjadi di Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Perbuatan DA dilakukan lantaran sakit hati melihat istrinya, YO, jalan bareng dengan lelaki lain. Akibat penyiraman ini, wajah serta tubuh korban melepuh karena air panas. Kini DA telah diamankan Polsek Tambang akibat perbuatannya. Benar, kami menerima laporan dari seorang wanita yang menjadi korban penganiayaan oleh suaminya. Setelah dilakukan penyelidikan, pelaku kami tangkap, ujar Kapolsek Tambang AKP Marupa Sibarani, seperti dikutip dari kompas.com. AKP Marupa Sibarani mengatakan, pelaku menyiramkan air panas ke wajah istrinya karena cemburu. Pelaku mengakui perbuatannya. Pelaku merasa kesal atas perbuatan korban yang pergi keluar dengan lelaki diduga perselingkuhan korban. Jadi motifnya cemburu, katanya. Kapolsek mengatakan, kasus ini terjadi pada Sabtu 30 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Pelaku dan korban awalnya terlibat cekcok yang dipicu karena dugaan perselingkuhan sang istri. Status korban dan pelaku adalah nikah siri. Setelah pertengkaran di warung, mereka pulang ke rumahnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kata Marupa. Sesampainya di rumah, keributan masih berlanjut. Lalu, pelaku memasak air dengan menggunakan panci kecil untuk membuat kopi. Di tengah keributan, pelaku mengambil panci berisi air panas dan menyiram wajah istrinya sampai mengalami luka bakar, kata Kapolsek. Setelah itu, pelaku pergi meninggalkan korban dalam kondisi kesakitan. Korban yang tak terima dianiaya melaporkan suaminya ke Kapolsek Tambang. Berdasarkan laporan tersebut, pada hari yang sama, petugas unit Reskrim Polsek Tambang menangkap pelaku saat berada di sebuah warung yang tak jauh dari rumahnya.